rencana pembangunan nanti apa yang dilakukan oleh kementerian nanti seperti apa? Kementerian Pariwisata memberikan DAK kepada Pemprov DKI dan khususnya ke Pulau Seribu, terkait bahwa Pulau Seribu ini kan salah satu KSPN dari 10 KSPN nasional. Nah, di sini dana yang tersedia itu sekitar 5,37 miliar. Nah, ini ada beberapa alokasinya. Yang pertama itu adalah untuk air bersih, yang kedua pembangunan toilet, yang ketiga itu musola, dan keempat trek wisata alam. Dan ini semua pembangunan ini diarahkan untuk kepentingan kepariwisataan.